Mil, tunggu. Kenapa? Kalau aku menangin Food Rumble ini, kamu mau kan serius sama aku? Selamat, pemenangnya Bomi. Iya. Tapi kamu harus selesaiin Food Rumble ini dulu. Dan kamu harus buktiin ke mereka kalau kamu cocok jadi pasangan aku. Sudah terlihat penantang Bomi sang juara bertahan, dan kita panggilkan sang ketua Food Club, Lima Naga. Mila? Hai, Bumi. Jadi kamu Lima Naga? Nama aku Bumi. Kamu gak sadar? Mila Gana Pratiwi. Oke. Sekarang juga... Stop. Bentar. Gue butuh waktu sebentar. Oke? Ini maksudnya apa? Mau kamu apa sih? Jelasin sekarang juga. Food Rumble sama hubungan kita nggak ada hubungannya kan? Aku dengar sendiri dari Ragali kemarin. Kalau aku mau serius sama kamu, aku nggak perlu buktiin apa-apa lagi. Jawab Mila. Jelasin sekarang juga Mila, jawab. Mau kamu apa? Aku kira kamu gak serius sama aku. Dan aku kira kamu bakal langsung nyerah gitu aja. Dan aku kira kamu bakalan ninggalin aku. Wow. Mulai sekarang. Mulai. Oke. Sekarang juga akan kita mulai. Bagi peserta, silakan keluarkan makanan kalian masing-masing. Oke, di pertandingan kali ini akan sangat berbeda dari pertandingan sebelumnya. Karena kedua peserta matanya akan ditutup dan akan mencari makanan favoritnya hanya dengan mencium aromanya saja. Tapi yang pastinya makanan tersebut akan dicampur dengan makanan-makanan yang lain. Bagi kalian yang menemukan makanan tersebut paling pertama, dialah yang juara. Oke, kalau begitu langsung kita mulai. 3, 2, 1, Food Rumble! Bom, dengerin aku. Diam ah. Bom, bukan salah aku kalau misalkan aku gak nganggap kamu serius. Di antara kita berdua, selalu kamu yang sikapnya paling kekanak-kanakan, Bom.
kamu udah buat aku ngelakuin semua hal gila yang kamu mau. Sekarang tanya diri kamu sendiri, siapa yang main-main? Sepertinya keadaan semakin memanas, saudara-saudara. Tapi beneran deh, Mil. Aku mau serius sama kamu. Kalau aku menangin Food Rumble ini, kamu mau kan serius sama aku? Enggak, udah, cukup. Stop, hentikan pertandingan ini sekarang. Udah, cukup. Berhentiin pertandingan ini sekarang. Dan Food Rumble, gak seharusnya gue bikin, gak seharusnya gue adain. Makanan yang udah dibuat perfect, yang udah dibuat seenak itu, seharusnya kita nikmatin sama-sama, bareng-bareng. Bukan malah jadiin kompetisi kayak gini. Yang udah dimulai, harus diakhirin. Kamu lihat, aku itu main-main atau enggak? Gua gak akan pernah lupa sama aroma ini. Ini dia! Ready meal.